wabarakatuh. Selamat datang di pameran seni rupa Pagebluk 2020 di Matahari lantai 3 yang diselenggarakan mulai tanggal 22 dan ending nanti tanggal 27. Dan hari ini saya perlu sedikit menjelaskan kenapa temanya Pagebluk, karena asumsi Pagebluk ini kan hampir sama dengan kondisi hari ini tentang COVID-19. Alhamdulillah kami di Matahari dikasih fasilitas berpameran ini sudah luar biasa banget, karena Matahari punya hak operasional dengan standar keamanan dan kesehatan yang sudah mulai kita masuk harus cuci tangan. Dan ini juga, maaf ini saya buka karena saya harus ngomong, harusnya kita pakai standar-standar itu ya kita jaga. Dari apa yang bisa kita lihat di sini, bahwa karya-karya sangat extraordinary ya, sangat luar biasa. Dan ini kita mendapatkan data visual yang sangat keren. Ya, jenengan perhatikan adik-adik SMA sudah mulai datang, dan insya Allah mereka akan bawa sampai kapanpun data visual ini. Jadi pameran bukan hanya sekedar seniman naruh karya. Pameran ini adalah situasi budaya. Nah, kebetulan saya orang Jember, kebetulan saya mengatakan bahwa ini pertama kali, dan kebetulan juga ada perhatian teman saya yang sudah saya kenal lama karena kita tinggal dekat, Pak Joko Susanto. Pak Joko, beliau memberikan semacam perhatian yang luar biasa pada kami, dan kami sangat berterima kasih banget atas perhatiannya, dan mudah-mudahan tidak menjadi suatu hal yang apa ya, yang sia-sia, karena ini adalah event yang mungkin saya tawarkan, mungkin saya sampaikan ke masyarakat Jember ataupun siapapun yang akan menikmati lewat ini ataupun tayangan-tayangan di TV, karena sudah berlangsung itu, atau media online sudah menyampaikan juga bahwa ini adalah momen yang sangat historik. Di era pandemik hanya ada dua kota di Indonesia, Solo dan Jember. Sekali lagi saya ucapkan, kita sama-sama berjuang di wilayah yang beda, tapi perhatian dari Pak Joko kami sangat menghargai dan beribu banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lobi Matahari Departemen Store Johar Plaza, dan kali ini tepat di belakang saya adalah logo yang sangat menarik dalam dunia yang berkaitan dengan pembelajaran warna, dan bagian dari seni rupa adalah warna-warna primer. Biru, kuning, dan merah adalah basic color. Basic color yang merupakan nanti menjadi ekspresi yang sangat beragam. Saya tertarik dengan logo ini, sama dengan tertariknya kepada tetangga saya, kebetulan juga pernah jadi wali murid, beliau adalah Bapak Joko. Dan kali ini saya sebagai ketua panitia pameran Pagebluk 2020 Dewan Kesenian Jawa Timur yang penyelenggaranya adalah kami di Jember, mengucapkan banyak terima kasih atas support dari Bapak Joko pada kegiatan ini, dan mudah-mudahan perjuangan Bapak Joko untuk menjadi pimpinan Jember yang ke depan progres dan keren, kami membackup ini. Terima kasih.